Selamat menonton di channel Shop and Travel. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Kebetulan lagi lewat di jalan Pasar Jumat. Nah, ini dari area Pasar Jumat. Kalau di pertigaan persis depan Kopi Town Lenong Undi ya. Nah, ini yang jualannya lagi mangkal di sini. Makanya aku sering beli juga kalau lagi lewat. Nah, ini namanya Toge Goreng Bogor Mang Pepen. Oke. Ada yang beli karena memang dia posisinya adanya di pertigaan, jadi memang kelihatan banget. Dan ini dia emang yang beli di sini tuh kebanyakan langganan ya, yang beli toge goreng Mang Pepen. Oke. Harganya juga lumayan kok, terjangkau, 10.000 sama 15.000. Kalau 10.000-nya yang setengah, 15.000-nya yang satu. Oke, nanti lumayan banyak yang lagi ngantri. Kebetulan ada yang lagi beli juga, beli tiga. Oke, toge, kemudian dikasih apa itu namanya? Oncom, kucai. Kucai. Ada mie nya. Oke, sama mie nya. Itu direbusnya berapa menit biasanya? Kalau untuk lagi ini paling 2 menit, nggak perlu lama dia. Oh gitu. Kalau nggak pelembekannya ya? Tergantung dia. Kalau air panas dia nggak perlu lama. Gitu. Secara dikeluarin ya. Namanya siapa? Bang Pendi. Oke, ini jualannya dari jam berapa kalau boleh tahu? Dari jam 10 sampai jam 6 sore lah. Oh gitu. Biasanya kalau di sini mangkal di sini jam berapa? Kalau saya kan keliling ini sambil lewat, tangkaran saya di Bona. Oh gitu. Oh, ini sambil lewat pas kebetulan ada yang beli. Oh, tapi jarang mangkal di sini. Maka setiap hari. Jam berapa kalau mangkal di sini? Ya, sekitar kurang lebihnya jam 10-an lah. Jam 10-an. Oke, jadi kalau yang mau ke sini, yang mau nyobain kebetulan lagi di depan Lenong Rumpit atau di depan Kota Seger ya, di seberangnya. Kalau pangkalan di sananya sih di Bona, Bona Plaza. Bona Plaza ya, oke. Okay. Itu yang pastinya. Nah. Di Bona Plaza ya. Ya, Bona Plaza. Siap. Kalau ini sambil lewat aja, pas kebetulan ada yang beli. Setiap hari nongkrong di sini.
Kakak masih nongkrong masih di sini. Oke, siap. Ini kalau boleh tahu harganya berapa? Harganya satu porsi 15.000. Oke, nah. Kemudian nggak ada pilihan lain lagi aja ya? Nggak ada, cuma topi aja. Gitu. Siap. Aku beli dua ya. Nah. Tapi boleh beli yang 10.000-annya kan? Nah, boleh, cuma separoh mungkin gitu. Separoh berarti 10.000. Nah. Kalau satu 15. Ya. Oke. Jadi kalau mau beli setengah itu 10.000, ya. Tapi kalau mau beli satu berarti 15.000. Oke. Boleh tahu nggak ininya apa aja sih? Apanya? Toge gorengnya. Oncom, toge, ketupat, bisa di... mie. Ini dia toge gorengnya, tempatnya. Pepen. Iya, ini ada lontong. Oh, ketupat ya. Nah, oke, ini oncomnya. Ada oncom. Oke, yang ini buat apa nih? Nah, ini togenya ini, tempat togenya ini. Oh, oke. Okay. Ini togenya. Togenya seperti ini, togenya. Boleh lihat ini ya, bumbunya. Bumbunya boleh, silakan dilihat. Oh, seperti ya. Ini. Sambalnya ada, kecapnya. Oke. Ini kalau misalnya mau yang order via GrabFood atau GoFood, berarti nggak bisa? Ada, bisa GrabFood, cuman belum aktif ini. Oh. Belum di ACC. Tapi kalau misalnya nomor WA ada? Nomor WA ada. Boleh minta nomornya? Ada, boleh, bisa. Iya, disebutin aja. 0858 8167 3650. Oke. Jadi WA saya. Oh iya, siap. Jadi... kalau yang mau order nanti bisa di via WA yang ya, barusan WA, disebutin ya. Jadi nanti tinggal order aja. Ya. Nah ini kalau misalnya ini udah pernah ada yang order banyak nggak sih? Nah, ada, sering ada acara buat pesta, ada yang buat acara nikahan. Itu berapa banyak biasanya? Nah, biasanya kalau yang buat itu di atas 100 mbak. 100 ya? Di atas 100 ya, rata-rata di atas 100. 100 bungkus minimal, minimalnya. Di atas 100. 100 porsi ya? Minimal kadang-kadang kalau buat acara itu rata-rata 100. Oke, siap. Dan mesennya itu satu hari sebelumnya atau bisa dadakan? Nggak bisa dadakan kalau begitu. Jadi gimana kalau, tuh? Kalau untuk itu nggak bisa dadakan, minimal 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya? Ya, H-3 minimal. Oh, H-3 ya? H-3, ya. Oke. Dan... Jadi kalau yang mau pesan minimal harus 100 ya. Ya minimal 100 dan lagi pula hamin hamin 3 ya. Siap. Jadi posisinya kalau misalnya yang mau order berarti yang udah pasti itu adanya di Bona Plaza. Bona Plaza ya. Oke. Okay. Patokannya depan BCA. Depan BCA. Ah, ya. Oke, siap. Kalau itu dari jam berapa di sana? Nah, pokoknya rata-rata tuh jam 11 sampai jam 3. 11 sampai jam 3 kalau di sana. Oke. Jadi kalau misalnya itu berarti ini mulainya dari mana jualannya? Dari Pasar Jumat. Oh, dari Pasar Jumat. Nah, Pasar baru mentoknya di sini jam 10. Ini. Oke. Ini ya. Nah. Ada toge. Pertama toge. Iya. Ada kucai. Ada oncom. Oke. Ya. Pakai mie kuning. Kalau yang tergantung seleranya, ada yang pakai oncom, ada yang enggak gitu. Kalau ini porsi normal. Gitu. Apa ada yang pilihannya beda-beda. Ada yang pakai ketupat, ada yang enggak gitu. Kadang ada yang pakai mie. Ada yang lengkap? Boleh. Kalau yang lengkap ini seperti ini, yang ada oncomnya, ada kucainya, ada mie-nya, ada ketupatnya. Gitu. Yang lengkap ini porsi lengkap. Ya. Gitu. Porsi lengkap, kalau yang porsi biasa tergantung request-nya gitu. Ada yang enggak pakai oncom, ada yang enggak pakai ketupat. Betul. Kalau boleh tahu jualan ini udah berapa lama? Nah, kalau dibilang lama, lumayan lama. Lebih dari 15 tahun saya jualan. Wow. Dari tahun 2004. Dari 2004 ya. Mulai 2004. Oke. Ada ketupat, ada mie, ada oncom. Dikasih bumbu tauco. Gitu. Seperti ini. Racikannya ya mbak, ayo mbak sudah mbak, iya sama-sama. Ini kasih bumbu langsung nggak? Iya dikasih bumbu langsung. Oke siap. Oke bumbunya boleh ya. Oke. Seperti ini, kemudian seperti ini, kasih kecap. Plus ada sambalnya kalau memang yang seleranya pedas.
apa yang sedang, tergantung request selera. Nah, ini sambalnya, sambal cabenya. Ya udah seperti ini. Ya, tinggal dinikmati, disantap. Oke, ini dia ya, toge gorengnya. Toge goreng Mang Pepet. Ada namanya di depan itu. Di depan ada namanya ya. Gitu. Toge goreng Bogor Mang Pepet. Jangan lupa kasih komentarnya, kemudian klik tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.